Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 32 Desa Rantau Makmur, Kecamatan Tanah Sepenggal, lintas Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kerasnya benturan kedua kendaraan membuat mobil minibus Grand Max langsung terbakar. Sedangkan sang sopir minibus tidak dapat menyelamatkan diri karena terjepit setir mobil. Akibatnya, sopir minibus meninggal terbakar bersama mobilnya. Sedangkan sopir truk Colt Diesel usai bertabrakan langsung kabur. Warga sekitar yang melihat kejadian berusaha membantu memadamkan api dan menyelamatkan korban. Namun, api dengan cepat membesar membuat warga tidak berani mendekat. Kronologisnya di mana dari mobil Grand Max ini melaju dari arah Padang menuju Kota Bungo, sampainya di TKP bertabrakan dengan mobil truk Colt Diesel dari arah Bungo ke menuju ke arah Padang. Akibat kejadian tersebut, jalan lintas Sumatera Bungo Padang macet total sejauh 7 km. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan.